Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sombong. Badannya yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang cara untuk menewaskan singa yang ganas lagi sombong itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara, "Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kawan kita yang menjadi korban. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir cara hendak menewaskan singa itu." "Ya, kami sedia membantu," jawab haiwan yang lain. "Siapa ada cadangan?" "Silakan," kata sang kancil. Semua terdiam. Tiba-tiba, tebuan bersuara, "Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menewaskan singa itu." Haiwan lain ketawa sambil memperkecilkan kebolehan tebuan. Tebuan mencabar kawan-kawannya masing-masing tunduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menentang singa, marilah kita sama-sama menyokong sang tebuan sebagai wira kita, kata sang kancil, dan disambut dengan tepukan yang gemuruh oleh penghuni rimba itu. Pada keesokan harinya, semua penghuni rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu, tebuan pun terbang menghampiri singa. "Hai singa yang zalim, hari ini aku mencabar engkau untuk berlawan denganku," kata tebuan dengan berani. "Engkau nak berlawan dengan aku?" tanya singa itu sambil ketawa. "Belum cuba, belum tahu. Walaupun aku kecil, tapi dengan azam yang kuat, aku akan dapat menewaskan kemalasan yang besar," jawab tebuan penuh semangat. Singa mencabar tebuan. Dengan pantas, tebuan terbang mengelilingi singa itu. Singa itu berpusing-pusing untuk menampar tebuan, tetapi tidak berjaya. Lama kelamaan, singa itu menjadi letih. Tebuan mengambil kesempatan ini. Dengan pantas, ia masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu, lalu menyengat singa dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. "Ah!" ia bersin beberapa kali tetapi tidak berjaya mengeluarkan tebuan. Semakin lama, semakin kuat gigitan tebuan itu. Tidak lama kemudian, singa itu pun mati akibat kesakitan yang amat sangat sakit. Semua binatang bersorak kegembiraan. Mereka menyanjung keberanian tebuan itu. Demikianlah, kawan-kawan, kisah singa yang sombong. Pengajaran daripada cerita ini tadi ialah orang yang besar tidak semestinya kuat dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Kita tidak boleh bersikap malas berusaha. Kita mesti berusaha jika ingin berjaya. Sebelum mengundur diri, mari kita fikirkan. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Akal yang cerdik dan semangat kental dapat mengalahkan kekuatan fizikal. Sekian, terima kasih.